barang-barang pada bertembangan. Terus hampir dilihat itu nggak ada orang yang berlalu lalang, sepi sama sekali. Dan untuk di daerah saya banyak petir dan kilat-kilat yang menyambar. Dan juga karena anginnya besar, yang listriknya jatuh sampai listriknya mati hingga jam 5 sore baru nyala. Persiapan untuk menghadapi persiapannya sebaiknya siap makanan jadi, bukan bahan makanan, karena kemungkinan listrik mati sama gasnya diputus, dan juga air, untuk kemungkinan airnya diputus.